Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siang ini Allah izinkan kita hadir di tengah kesibukan yang begitu banyak, mudah-mudahan kita selalu dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan hidup dunia kita dengan kepentingan akhirat. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang akan kita bahas pada pertemuan ini, hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat bernama Abu Hurairah, bahwa kata beliau, anna imra'ata sauda, bahwa ada seorang perempuan yang hitam. Kalau hitam ini maknanya kulitnya, orangnya tidak seperti yang lain yang jernih. Kanat taqumul masjid, beliau ini bekerja membersihkan masjid. Fafaqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu kali beliau ini didapati oleh Rasulullah tak nampak beberapa hari. Setiap hari Nabi melihat beliau bekerja, kemudian tiba-tiba tak kelihatan dalam beberapa hari. Fasa'ala anha aw an, maka Nabi pun bertanya tentang perempuan ini. Faqalu, maka sahabat-sahabat berkata, mata, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Maka Nabi pun berkata, afana kuntum adantumuni bihi, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang hal ini? Mendengar Nabi berkata begitu, nampak di wajah sahabat itu, faka'annahum sawaru amraha au amra, seolah-olah nampaklah di wajah sahabat itu, apa perlunya ya memberitahu beliau, toh yang meninggal itu juga bukan orang penting. Kan biasanya yang dialogkan itu kan orang penting. Kalau orang biasa meninggal, senyap. Kalau orang penting meninggal, penuh beliho sepanjang jalan. Turut berduka cita dari siapa? Turut berduka cita dari siapa? Hanya sekadar mengambil hati boleh jadi. Maka Nabi pun berkata, dulluni ala qabrihi, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Fadalluhu fasalla alaihi, maka sahabat-sahabat pun menunjukkan kepada Nabi kuburannya. Seterusnya Nabi salat di situ. Thumma qala, dan kemudian Nabi berkata, inna hadzal kuhadhil qubur mamlu'ah zulma ala ahliha, kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan terhadap orang yang berada di dalam kuburan itu. Wa annallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim, dan Allah akan menerangi kuburan itu karena salatku kepada mereka. Hadis muttafaq alaih. Ada empat hal yang harus kita cermati di dalam hadis ini. Pertama, ternyata mulia itu bukan karena pangkat. Mulia itu bukan karena jabatan, apalagi karena harta benda. Yang disolatkan Nabi ini orang tak kenal pun namanya. Tidak seperti Fatimah yang masyhur, atau Ruqayyah yang sudah terkenal, Ummu Sulaim yang banyak disebut. Dia tidak dikenal namanya. Namanya saja orang tak tahu, apalagi seluk-beluk tentang beliau ini. Tapi beliau disolatkan Nabi, bahkan setelah 3 hari dan beberapa hari beliau meninggal dunia. Penyebabnya cuma satu, perbuatan baik. Kebaikan itulah yang mendorong Nabi harus memperlihatkan penghargaan kepadanya. Kalau bukan karena kebaikannya menyapu selalu di masjid, maka boleh jadi Nabi tidak seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Karena itu manusia itu selalu dinilai dengan kebaikan. Dan kebaikan itu bukan berarti membangun masjid,
mendirikan sekolah, bahkan menyapu masjid pun itu adalah kebaikan. Sekarang ini kita kenal ada istilah gharin. Kadang-kadang gharin, saya tidak tahu kenapa disebut gharin, wallahu a'lam. Gharin itu orang berhutang sebetulnya. Maka kalau orang menyapu disebut orang berhutang, tak mau orang nyapu nanti kalau begitu. Cuman disebut gharin. Kalau gharin itu tukang sapu masjid, tukang pel masjid, tukang gulung sajadah di masjid, menghidupkan lampu. Sebahagian orang menganggap bahwa itu adalah sepele. Tapi ternyata pernah orang yang melakukan hal ini dihargai oleh Nabi karena kebaikan. Sebab manusia itu dinilai dari kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu manusia yang paling banyak gunanya bagi orang lain. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat ini bisa kita ambil pelajaran, boleh menyolatkan orang yang sudah dikuburkan. Hal ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa orang kalau sudah meninggal dunia lalu kemudian sudah dimakamkan, boleh orang yang belum menyolatkan menyolatkannya kembali. Namanya dalam bahasa kita salat ghaib. Cuman jadi masalah, bolehkah solat di kuburannya? Kalau cerita yang disampaikan oleh hadis tadi ini, Nabi datang ke kuburannya dan beliau solat di tempat itu. Ini yang diperdebatkan oleh ulama kita. Sebahagian mengatakan boleh, dalilnya ya cerita itu. Kalau memang enggak boleh, kenapa Nabi solat di atas kuburan perempuan itu? Namun yang lain bilang kurang bagus, karena kuburan itu bukan tempat solat, kuburan itu bukan pula tempat ibadah. Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wal ardu kulluha masjid. Bumi ini boleh digunakan semuanya tempat sujud atau tempat solat, illal maqbarah wal hammam, kecuali dua, satu kuburan dan yang kedua hammam. Hammam itu tempat mandi, bisa juga WC. Jadi kalau ada orang solat di WC itu luar biasa, itu terlalu rajin itu. Tapi kalau solatnya solat ghaib itu dibolehkan, bahkan walaupun dia sudah beberapa hari meninggal dunia. Yang ketiga, keutamaan solawat terhadap Nabi terhadap orang-orang yang berada di dalam kubur. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kuburan ini gelap tapi akan terang karena aku menyolatkannya. Kata selawat itu ada kalanya bisa diartikan dengan doa. Maka sebab itu kita disuruh berselawat untuk mendoakan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berselawatlah kepada Muhammad. Beruntung perempuan ini, dia bisa menerima solat Nabi secara langsung. Nah, kita yang hidup 1400 setelah Nabi, jangankan solatnya, nama wajahnya pun tak pernah kita jumpai, suaranya tak pernah kita dengar. Mungkin ada rekamannya? Tidak ada. Lalu mungkinkah kita mendapatkan hal ini atau doa dari Nabi? Allah itu maha adil. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, mereka dapat langsung. Tapi orang yang hidup jauh dari Nabi, mereka akan mendapatkan kiriman. Ma min ahadin yusallim alayya. Apabila ada orang yang berselawat, mengucapkan salam kepadaku, bunyinya assalamu alayka ya Rasulullah, illa raddallahu alayya ruhi. Maka Allah akan balikkan rohku kepadaku. Jangan bayangkan dia hidup bangkit dari kuburan, tidak. Modelnya bagaimana ini? Wallahu alam, kita tak tahu. Hatta uradu alaihi salam, hingga aku bisa menjawab salam yang disampaikan oleh umatku itu kepadaku. Walaupun salam itu diucapkan dari pulau Sumatera ini, sampaikah nanti ke Mekah? Sampai. Bagi kita jaraknya jauh, bagi Allah dunia ini kecil saja. Lalu susahkah bagi Allah menyampaikan pesan itu? Tidak. Maka karena itu banyakkan bersalawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Kalau mau dipisah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian lagi,
Yang terakhir, nilai atau pelajaran dari kisah itu, persiapan bekal dalam kubur. Kalau Nabi menyebut bahwa salawatnya bisa menerangi, artinya kubur itu gelap. Dan pastinya gelap. Begitu kita masukkan, kita tutup dengan papan, kita timbun dengan tanah, tak sedikit pun cahaya sampai ke dalam. Dia sangat gelap. Gelap, sempit, pengap, basah, lembab. Itu yang akan mempercepat proses pembusukan badan. Gagah-gagah, mantap-mantap, ganteng-ganteng, lama-lama busuk juga. Itu adalah rumah terakhir kita yang masih di bumi, tapi menjadi rumah pertama nanti begitu bergerak ke akhirat. Sebab itu Nabi selalu berpesan, hendaklah kalian mempersiapkan diri untuk rumah pertama di akhirat itu. Utsman selalu menangis setiap kali melewati kuburan. Lalu orang bertanya kepadanya, engkau disebut neraka dan surga tidak menangis, lalu kenapa engkau menangis setiap kali melewati kuburan? Dijawab oleh Utsman, aku pernah mendengar Nabi berkata, innal kubra, kuburan ini, kata beliau, awwalu manazilil akhirah, adalah rumah pertama kita kelak di hari akhirat. Kalau nyaman dan senang dalam kubur, di akhirat senang. Tapi kalau menderita di kuburan itu, di akhirat akan lebih menderita lagi. Karena itu ketika mengantar satu jenazah, Nabi duduk lama di tepi kuburannya. Sahabat-sahabat juga duduk memperhatikan beliau. Seolah-olah ada sesuatu di atas kepala mereka, hingga mereka tidak mau mengangkat kepala, segan dengan Nabi. Lalu kata Rasulullah, di tengah keheningan, diamnya sahabat-sahabat ini, beliau pun berkata, wahai sahabat-sahabatku, untuk hal inilah perlu kalian bersiap. Yang lain-lain itu kalau tak kalian siapkan pun akan kalian tinggalkan. Tapi yang ini pasti akan datang kepada kalian. Itulah kandungan yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Hadis ini statusnya muttafaq alaih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.